berjalan mendekat ke arah calon mempelai pria beserta kedua orang tuanya. Kami silakan. Ibu bapak boleh lepas sekarang, hanya boleh jalan sendiri ke depan. Terus masih jalan. Kami silakan kepada Ibunda Ibu Rita Irawati SPD untuk mengalungkan ronce bunga melati kepada Ananda Muhammad Bima Sangga Prano SH. Ini merupakan simbol ucapan selamat datang kepada Ananda yang sesaat lagi akan menjadi bagian dari keluarga besar Bapak Yosan Supardi. Silakan kepada kedua orang tua untuk bermusyawarah. Disilakan untuk bersalaman kepada ayah dan ibu. Disilakan. Alhamdulillah untuk prosesi pengalungan ronce bunga melati telah selesai dilaksanakan. Disilakan kepada Ananda beserta kedua orang tua untuk menempati tempat yang telah kami sediakan. Dan kembali kami ucapkan selamat datang kepada seluruh rombongan dari keluarga besar mempelai pria yang telah hadir untuk turut menyaksikan prosesi akad pernikahan dari Wita Nursadi dan juga Muhammad Bima Sangga Prano. Ibu hadirin yang kami hormati untuk keberkahan serupa
kita dengarkan bersama pembacaan yang suci Al-Quran yang dilaturkan oleh saudari Najwa Salsabila. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يَكُونُ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّن تُرَابٍ ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saudari Najwa Salsabila, semoga bisa meningkatkan keimanan untuk kita gunakan. Amin ya Allah. Kepada itu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, pada hari itu bersinar, ada yang tidak biasa. Ananda Bima datang ke depan ini bersama kedua orang tua dan juga rombongan membawa sesuatu juga. Itu tandanya ada maksud yang dituju. Oleh karena mari kita dengarkan bersama kata sambutan dari perwakilan keluarga besar mewakili keluarga calon mempelai pria. Kami silakan kepada Bapak Yudianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Bosan Supandi serta hadirin yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul untuk membahas niat mulia ini.
saya Yudianto mewakili keluarga almarhum Bapak Wilano ingin menyampaikan maksud dan tujuan kami di sini. Kami datang dengan niat tulus untuk menyatukan Muhammad Bima Prano dan Rita Nursandi dalam ikatan pernikahan yang sakra. Pernikahan adalah sunnah dari Nabi, merupakan bagian penting dari agama kita. Dengan pernikahan ini, kami berharap kedua mempelai saling mendukung, mencintai, melengkapi satu sama lain dalam menjalani kehidupan. Kami percaya bahwa dengan restu dan dukungan dari bapak dan ibu, hubungan ini akan menjadi kuat dan berkah. Kami mengharapkan agar pernikahan ini bukan hanya urusan dua individu, tapi menyatukan dua keluarga dalam tali silaturahmi yang lebih erat. Kami mengkomitmen untuk menjaga kehormatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan Wita Nursandi dalam setiap langkah yang kami ambil. Kami siap untuk menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka, mendukung dan membimbing serta dalam suka dan duka. Akhir kata, kami memohon restu dari Bapak Ibu agar pernikahan ini mendapat berkah dari Allah SWT. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita dan menjadi pernikahan ini penuh cinta dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yulianto, begitu sahabat anak dari perwakilan keluarga mempelai pria. Dan selanjutnya kami ada kepada ibu untuk menyerahkan sambutan dari perwakilan keluarga calon mempelai wanita yang disampaikan oleh Bapak Didi Fadila MPD Abi Pesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Hadirin yang berbahagia, keluarga besar calon pengantin pria dan keluarga besar calon pengantin wanita. Tiada kata sehingga di pagi hari ini yang senantiasa kita ucapkan untuk bersama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat kenikmatan karunia yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita semua, kita pada pagi hari ini bisa bersama-sama bermusyahadah untuk menyaksikan dua hamba Allah yang akan melaksanakan prosesi akad nikah. Semoga apa yang diniatkan oleh keluarga besar dan kedua belah pihak senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk senantiasa bermutabak, untuk senantiasa mengikuti apa yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerjakan. Salah satunya adalah pada pagi hari ini dua hamba Allah akan melaksanakan akad pernikahan.
Mudah-mudahan doa dan harapan kami semua, semoga kedua belah pihak keluarga besar senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya sebagai perwakilan dari keluarga Bapak Yosan Supandi untuk memberikan kata sambutan dalam penerimaan ini. Yang pertama, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi kudumku. Selamat datang dan selamat berada di gedung ini untuk kita bersama-sama melaksanakan, untuk bersama-sama melaksanakan dan juga menyaksikan acara pernikahan ini. Kemudian yang kedua, izinkan pula saya menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran khususnya Ananda Muhammad Bima Sangga Prano beserta keluarga yang telah hadir di sini. Karena kalau misalnya keluarga datang ke sini tapi yang bersangkutan tidak ada, ini akan menjadi musibah yang sangat besar. Kenapa? Karena pernikahan tidak akan mungkin dilangsungkan atau dilaksanakan tanpa adanya yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang ketiga, ucapan permohonan maaf apabila dalam penerimaan baik tempat kemudian hidangan dan makan yang kami apa yang kami hidangkan tidak berkenan dengan hati Bapak dan Ibu hadirin semuanya. Naik sampan bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi bisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Didin Fadilah Ibadi Perkenalkan kepada penerimaan mewakili keluarga Mokhtar Rahayu Wabina. Bapak dan Ibu hadirin yang terhormati, seperti yang juga kita lihat bersama pagi hari ini, Ananda Bima bersama keluarga membawa sesuatu yang merupakan bukti cinta, tanda kasih dari Ananda untuk Adinda Wita yang selanjutnya akan diserahkan secara simbolis oleh Ibunda Dr. Ananda Sumi Prihati dan diterima oleh Ibunda Rita Irawati S.Pd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah.
Alhamdulillahilladzi ahalanika wa nadabar ilai wa halumasiba wa wa'ada alai. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat wa qala ta'ala wa'kilul ayyam bikum wasalina min ibadikum wa imaikum iyakunu qura'a min qadri wallahu wasimun alim. Ayat wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat qul bi sallallahu alaihi wasallam ani kausunati pamadukan sunnati oleh samini al hadis wa qala aidwan tur tahul maratu ya rubai bi maliha wa li sabiha wa li jamaliha wa li diniha pada bardi datir kalibat ya al hadis wa qala aidwan ya masyal syabab mari satu minggu mulba atam kalian kajau wajah baina wa qadul wasali wasali tadi wa malam ya sati malam di suami pahindah hula bijak mahadis sadaqallahu ajim. Hadir wa hadirat serta para undangan yang berbahagia yang berhormati berusus seluruh keluarga besar baik dari pihak pengantin laki-laki dan juga keluarga besar pihak pengantin wanita yang sama-sama telah hadir dalam rangka untuk menyaksikan sebagian tanda-tanda serta kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam menentukan jodoh hambanya. Dua sedulur yang sangat serasi antara dia tercinta Muhammad Bima Sangga Prano dan dia tercinta Wita Nur Sandi, di mana mereka berdua ini akan menjunjung tinggi sebagai daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melalui proses upacara menikah. Oleh itu sebelum kita proses akad berlangsung, mari kita seraya memanjatkan dulu puja dan puji dari Allah Subhanahu Wa Taala yang alhamdulillah atas perkenannya pada saat ini tidak semua bisa hadir. Dan selanjutnya salam dan salam mudah-mudahan selamanya tetap tercurah kepada baginda kita Habibana kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah sebagai daripada sunnahnya akan ditegakkan oleh insan yang berbahagia. Insyaallah kami selaku pengguru langsung dari Kawal Kecamatan Gotir hadir untuk mencakap pernikahan Ananda karena Ananda telah memohon kepada pihak Kawal tepat hari ini Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1446 Hijriah ini diadakan pencatatan nikah. Dari itu seluruh data sudah dipandang lengkap dan sudah dimasukkan kepada aplikasi SIMA, sistem informasi dirjen pernikahan. Kalau data sudah masuk kepada aplikasi maka sudah ditandatangani hari ini saatnya atau bagian Ananda dan mudah-mudahan bisa diadakan hakikat jodoh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum masuk di proses akad nikah, maka diawali dengan niat yang suci, niat yang ikhlas, niat karena Allah Subhanahu Wa Taala untuk memenuhi perintah Allah dan menuruti pada tiga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menakalilah, wakalilah perisal pemilayat Allahi. Barang siapa yang nikah muri karena Allah, dan berkali dalam perjalanan walinya karena Allah, mudah-mudahan Anda berdua sepanjang membawa rumah tangga, selamanya mendapatkan perlindungan dan juga jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selanjutnya alhamdulillah yang nomor 2 makna daripada akunikah akun ya terdahulu mengikat kawatin dalam menikahin al-tajwidin al-tajamahin waktu nikah itu tadi ikatan antara laki-laki dan perempuan di hadapan wali untuk diluhur maka alus semua untuk membahas hukum dengan menggunakan kata-kata nikah sampai di jalan akun dikatakan dengan kalimah ini akan berlidoh bahwa akun nikah merupakan perjanjian
yang sangat kuat dan kukuh. Namun mereka sudah menjawab, ingat kejadian ini disaksikan oleh semua yang hadir. Oleh hari itu telah juga karena berubah kejadian yang dirawat. Tidak tersebut apapun, tidak boleh diberi, tidak boleh dilepas. Mengapa? Langkah kukil hati ini adalah karena masyarakat. Berhati oleh kamu sekalian tentang berjanji, sebenarnya juga akan diminta nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin Anda akan mampu terjadi berdasarkan perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti daripada proses akhirnya itulah proses penyerahan. Anggap orang tua kepada Anda juga. Kita keluar hampir saya bayi nabi wa urmuna. Di amanatillah wa sahlalkum. Kodian kalimatillah. Wahai calon pangkat laki-laki. Harus bertakwa kepada Allah tentang urusan istri. Sebab istri merupakan amanah dari kedua belah pihak. Ini itu kepada Anda. Dan agar saat ini meminta dihalkan dengan menggunakan kalimat-kalimat baibah. Intinya, bahwa isi anak-anak kepada jalan penuh kebahagiaan, jalan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil memperdalamkan peran dan fungsi hati dan kewajiban. Walaupun ya, di saudari alain dan dimaklum, anak datang dari seorang pemimpin rumah tangga, hari jalan kawal pengalaman bisa, tunaikan apa lahir atau batin dan juga apa anak yang selanjutnya, ketika tidak mitlah bersandi, atau menjadikan seorang isi rumah tangga, pasalihat, bukan ditabun, tapi betul-betul dimahami Allah. Tujuhlah ketakar kepada suami, jaga kehormatan, jaga harta milik suami kita apapun. Kemudian selanjutnya, pergauli dengan pergaulan yang baik, wa'ah sambil ma'ruf, dipikir dengan diri agama. Sambil menerapkan konsep rumah tangga, baik di jalan nanti apa yang disampaikan Rasul, tetap lebih harap pertama-tama harus cinta mencintai. Tarung saling sayang menyayangi, karena suruh saling tolong menolong. Alim saling bantu asam, saling harga menghargai takabur izin lima, menanggung kebersamaan. Sebentar lagi akan akan masuk di bahtera rumah tangga. Persiapan apa yang harus dipersiapkan? Bagaimana pesan orang tua Sinal Mahakim telah mengatakan kepada anaknya? Dia berpesan, ya bunaya hingga tujuh tahun kami, wakil dorokoh iha, kasih menasihkan al-salimah Tuhan nyata kalbohi. Bagi anakku, sebelumnya kehidupan alamnya ini digambarkan seperti launya yang sangat kuatlah dalam. Karena sungguh banyak manusia yang tenggelam di dalam mengalami kehidupan di alamnya ini. Supaya Anda terselamatkan di dalam rumah tangga, maka jaga lintasan di mata madura dengan dasar takwa tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah akan mudah. Segala apapun rintangan ujian dan godaan akan terselesaikan. Allah akan memberikan solusi yang terbaik. Wa may yattaqillaha yaj'allah mahoja bayar zukumin hai sulaya tasib. Yang terakhir kali adalah membangun rumah tangga itu harus punya barometer, harus punya ukuran, harus punya idola, harus punya contoh. Siapa yang berikan contoh jalan di rumah kita ibadah dan nabiyana Muhammad Rasulullah SAW. Beliau telah bersabda, khairukum khairukum lisa'i wa anhu lisa'i, sebaik-baiknya kau berbuat baik tradisi kalian. Akulah yang lebih baik tradisi ini. Itulah gambaran-gambaran di dalam rumah tangga. Maka inti dari kesimpulannya, pertama biniat dan sedengannya, yang kedua ilmi dengan ilmi, kemudian disuruh dan lebih tawarkan segala sesuatu menjadi rumah kita selamanya mengantukkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipandang cukup aku lupa lihada pasal bitoha liwakum warahmatullahi wabarakum bilkulanil karim silaburnya jawabin karim wa innahu huwat tawabul rahim. Sebelum proses jam kubur langsung, kami akan tetapkan dulu buku nikah. Karena berkaitan dengan sabda Rasul, la nikaha illa biwalima sayyidatin. Tidak sah nikah kalau tidak ada wali dan orang saksi. Kami akan tetapkan pengantin yang sudah hadir. Pertama ada Muhammad Bima Sangga Pram. Kita kandung Bapak Yulianu. Kemudian Ibunya Ibu Suki Prihatin. Biar-biar pengantin wanita dan balapan ketiga Wita Nur Sandi. Kandung Bapak Yosan Supadi dan Ibu Rita Dirawati. Kemudian Bapak Wali langsung ayah kandungnya Bapak Yosan Supadi bin Bapak Abbas Samad. Kemudian para saksi yang sudah tercatat Bapak Al-Haram, Bapak Haji Ahmad Najib. Kemudian Bapak Asep Karyani. Dan Ibu Kumpul, Ibu Wali, kemudian Ibu Pengantin Laki-laki dan Mas Fahir sudah ada penetapan. Mari kita awali dengan niat yang baik di dalam hati masing-masing. Bapak Wali dan juga pasang pengantin niat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kami perkenankan Bapak Wali untuk berjabat tangan dengan pihak pengantin laki-laki. Bagaimana kita awali dengan pembacaan istighfar sahadat, sholat kasih, kemudian kita mohon kepadanya mudah-mudahan ada dalam pelajaran.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illallahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Uzawijukum alama amarallahu ta'ala bihi min imsakin wa tasrim. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Muhammad Sangga Prano, Bapak nikahkan Ananda dengan putri kandung Bapak yang bernama Dita Nursani dengan mas kawin berupa perhiasan emas 23,2 gram dan uang 30 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Dita Nursani binti Yosan Supardi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Dengan para saksi, sudah bisa? Ya, ya. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala warahmatullahi wabarakatuh barakallahu wa jama'ah bainakum fi khair amin alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan layyin hamdan yuafin ayyuhadida ya robbana lakal hamdu kama yang bajalkan nabi sulfani Allahumma inna bil huda wa laqina bit taqwa wa ghfir lana fil akhirati wal ula Allahumma inna alaina bima libatil ilmi wa sahil lana biya abwabi ketika Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifa min kulli sa'a bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma alif baina kuma kama alafta baina adama wa hawa wa alif baina kuma kama alafta baina yusufa wa zulaikha wa alif baina kuma kama alafta baina sayyidina ibrahim wa sayyidi sarah wa alif baina kuma kama alafta baina sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khadijatul kubra wa alif baina kuma kama alafta baina sayyidina ali wa fatimah az-zahra rabbana hadana min ajwanina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama rabbi habina sholihin rabbi habina sholihin rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa nas'aluka li jawabi al-quran al-fatihah. Alhamdulillah hadir bahagia prosesi upacara yang sakral 30 bulan antara wali dan pihak pengantin laki-laki baru saja berlangsung dengan baik dan lancar dan juga memiliki pada kriteria sarana agama. Maka para saksi sudah mengungkapkan bahwa dua insan hamba Allah antara Ananda Muhammad Dimas Sangga Prano dan Adinda Wita Nursani sudah menyatakan resmi menjadi pasangan suami istri yang sah secara syariat agama Islam dan secara undang-undang pernikahan. Itu kebahagiaan Ananda yang selamanya disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kami menunggu kehadiran daripada pengantin. Baik, para ibu hadirin yang kami hormati, sesaat lagi segera kita akan menghadirkan sang mempelai wanita pagi hari ini, Dita Nursani. Hadirin yang berbahagia, inilah Dita Nursani SM yang merupakan putri terkasih dari Bapak Yosan Supari dan Ibu Rita Irawati SPD. Dalam hitungan ketiga, Ananda Bima disilakan untuk berbalik ke belakang. Satu, dua, tiga. Hadirin, inilah Dita Nursani SM dengan penampilan cantik pagi hari ini, persembahan dari Ezhar Makeup Artist dan Busana, persembahan dari Ezhar Wedding Gallery. Berjalan penuh dengan kepastian, mengakhiri pencarian cinta, mengawali perjalanan cinta abadi.
bersama sang suami tercinta. Hadirin, inilah Wita Nursanti. Ananda Bima, siapakah sosok perempuan cantik yang ada di hadapannya ini? Istri Wita Nursanti. Ada yang ingin disampaikan untuk istri tercintanya? Semoga rumah tangga kita bahagia, keberkahan. Semoga kita terus selalu bersama hingga akhir hayat. Amin. Teh Wita, ada yang disampaikan untuk suami tercintanya? Ada? Laki-laki itu jatuh cinta selama hidupnya hanya satu kali. Selebihnya adalah menjalani hidup. Selamat berbahagia. Silakan Anda berdua boleh saling mendekat. Lasa sekarang ya. Terima kasih. Anda berdua semoga selalu dilimpahkan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Baik. Ini dua-duanya siap bantu dua-duanya. Iya. Iya. Kita ada tugas.
Andina sungguh kepada suami itu. Suami itu sungguh kepada sang terunduk, terunduk kepalanya. Pegang kepala orang ini kuasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alaihi wa inni a'udzubika min syariha wa syarima jabaltaha alaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian selanjutnya bersama selamanya.
prosesi akdeli tidak berpikirkan sudah dipandang lengkap dan baru saja ditutup dengan penandatanganan berikan mereka resmi dan tersangkat di kawal Kamerang Kidul. Untuk itu selaku bukti Anda menjadi pasangan suami istri, maka disampaikan buku nikah kepada penanti laki-laki dan juga kartu nikah kepada penanti wanita, juga ada kartu nikah. Diadakan yang bisa disampaikan kepada mereka mudah-mudahan dalam rangka membangun rumah tangganya langgeng abadi, sakinah wadarohmah, sehat lahir batin panjang usia, diberikan duriah keturunan yang sepeda soleha, disempurnakan dengan rezeki yang banyak dan halal untuk bekal kepadanya selamanya berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kekurangan dan kelapannya diakhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.